Alasan Julian Alvarez lebih dipilih jadi tandem Lionel Messi ketimbang Lautaro Martinez di Copa America 2024. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengungkap alasan lebih memilih Julian Alvarez sebagai tandem Lionel Messi di lini depan pada dua laga awal La Albiceleste di Copa America 2024. Menurut dia, pemilihan Alvarez ketimbang Lautaro Martinez demi keseimbangan tim. Lionel Messi, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina, menjadi nama pertama dalam daftar tim untuk pertandingan-pertandingan penting. Untuk posisi striker kedua, Scaloni memilih untuk memainkan Alvarez sebagai starter dalam kemenangan atas Kanada dan Chili. Pencetak gol terbanyak Serie A, Lautaro Martinez, menggantikan Alvarez dari bangku cadangan di paruh kedua laga menghadapi Chili. Alvarez telah mencetak satu gol sejauh ini, sementara Martinez telah mencetak dua gol, termasuk gol penentu kemenangan melawan Chile yang mengirim Argentina ke perempat final. Lautaro dan Julian pernah bermain bersama. Selalu ada kebutuhan akan keseimbangan. Dan, Lautaro sangat bahagia hari ini, begitu pula Julian. Saya akan selalu memilih salah satu yang menurut saya paling cocok untuk pertandingan itu. Hari ini Julian bermain, tapi kami punya 11 pemain. Kami harus menyeimbangkan rencana permainan. Kadang-kadang keseimbangan itu mungkin terganggu karena alasan apapun, tapi biasanya, saya suka bermain dengan struktur yang bagus. Kami akan membuat pilihan sepanjang turnamen tergantung lawannya. Man United obral Sancho, tawarkan ke rival Manchester City. Manchester City telah diberikan lampu hijau untuk merekrut Jadon Sancho dari rival bebuyutan mereka, Manchester United, dengan harga diskon. Sancho bergabung dengan Manchester City pada usia 14 tahun dari Akademi Watford, mengesankan sejak usia muda dan dipercepat masuk ke tim senior. Namun, dalam langkah yang mengejutkan, remaja tersebut meninggalkan sepak bola Inggris untuk bergabung ke Borussia Dortmund dan berkarir di Bundesliga. Manchester United merekrut Sancho pada tahun 2021, namun keberadaannya di Old Trafford tergantikan setelah Setan Merah dilatih oleh Erik ten Hag. Ketika keduanya berselisih di awal musim lalu, Sancho kembali bergabung dengan Dortmund dengan status pinjaman hingga akhir musim. Sekarang, Teampak melaporkan bahwa City telah dihubungi oleh United dan diundang untuk membuat penawaran untuk pemain berusia 24 tahun tersebut, menyusul kembalinya performa Sancho di Jerman selama paruh kedua musim lalu. City dikabarkan menjadi salah satu dari empat klub bersama dengan Arsenal, Barcelona, dan Chelsea yang menerima panggilan dari United untuk menawar Sancho, dengan Sir Jim Ratcliffe mencari biaya diskon untuk bintang tersebut musim panas ini. Opsi pinjaman dengan kewajiban membeli juga mungkin menjadi pertimbangan. Menurut pandangan Forfoto, ini bukan jenis langkah yang biasanya dilakukan oleh City. Saat berada di Stadion Etihad, Sancho dikatakan telah membuat kecewa para petinggi klub dengan perilaku tidak profesional, seperti tidak hadir dalam beberapa sesi latihan. Sancho saat ini dinilai sekitar 30 juta euro oleh Transfermarkt. Phil Foden kembali ke timnas usai sambut kelahiran anak ketiga. Foden dilaporkan kembali ke tim nasional Inggris jelang babak 16 besar Euro 2024 melawan Slowakia setelah menemani pasangannya lahiran. Bintang Manchester City itu kembali ke rumah karena masalah keluarga yang mendesak awal pekan ini, yang kemudian terungkap bahwa pacarnya Rebecca Cook akan melahirkan anak ketiga mereka. Kini, Sky Sports melaporkan bahwa sosok berusia 24 tahun itu akan kembali ke Jerman untuk bergabung dengan skuad Gareth Southgate. Laporan tersebut menambahkan Foden diperkirakan akan kembali tepat waktu untuk sesi latihan tertutup dengan Inggris pada hari Jumat, yang berarti ia akan tersedia untuk pertandingan babak sistem gugur melawan Slowakia pada Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024 malam. Foden, yang menjadi starter di pertandingan grup Inggris melawan Serbia, Denmark, dan Slovenia, mencetak 27 gol dan mengantongi 12 assist untuk City saat mereka memenangkan gelar bersejarah Liga Primer keempat berturut-turut musim ini. Foden berharap bisa menjadi starter sekali lagi saat Inggris menghadapi Slowakia akhir pekan ini.
Produk Academy City ini menemui kesulitan untuk The Trillions di turnamen ini, jadi masih harus dilihat apakah ia akan masuk starting lineup. Manchester City incar Dani Olmo, Pep ingin segera cari pengganti Kevin De Bruyne. Tidak puas dengan memenangkan 4 gelar Liga Premier berturut-turut, Manchester City bertekad memanfaatkan keunggulan mereka dan menambah bakat baru ke dalam skuad yang sudah penuh dengan pemain berkualitas. Keinginan untuk terus menang ini dapat membuat Manchester City siap menebus klausul rilis seseorang yang telah mereka incar selama beberapa tahun, dengan Pep Guardiola dilaporkan sangat menginginkannya. Menurut laporan dari Football Insider, Manchester City semakin gencar mengejar penyerang RB Leipzig, Dani Olmo, yang bisa menambah kuat kedalaman skuad Guardiola. Dilansir dari Fourfoto, laporan tersebut menyebutkan bahwa Manchester City bersedia memenuhi klausul rilis senilai 51 juta pound yang tercantum dalam kontrak Olmo, yang masih memiliki sisa 3 tahun lagi. Sementara klub-klub lain di Eropa juga memantau situasi pemain Spanyol ini. Tampaknya juara Liga Inggris tersebut adalah tim yang paling mungkin mengamankan tanda tangannya. Sebagai produk akademi terkenal La Masia milik Barcelona, Olmo akan sangat cocok dengan gaya permainan Manchester City. Dia bisa membantu transisi lini tengah ketika Kevin De Bruyne semakin menua.